Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pak J Channel. Saat ini saya ada di Jembatan Ploso Jombang. Ini jam 5:30 petang. Ini tadi saya sempat ada kemacetan di jembatan yang lama ini. Tadi kan jembatan sana masih kawan. Itu jembatan yang utama sana macet. Soalnya sudah jadi tapi belum dilewati, bisa dilewati. Ini ada apa? Ini lama betul. Ini sudah jadi semua. Itu jembatannya panjang dan megah, mantap sekali kawan. Jembatan Ploso ini dibangun sudah lama, 1 tahun lebih, tapi belum bisa digunakan. Nah, itu lalu lintas di simpang Biskupan. Lumayan, nah ini ada bis-bis yang wisata mungkin. Saya di atas tanggul Ploso, selatannya jembatan. Tadi saya lihat banyak bis-bis wisata yang lewat di sini. Mungkin ini menjelang besok Jumat, nah, 1 minggu itu banyak yang wisata ini. Walaupun di masa pandemi, tapi tetap banyak yang ingin jalan-jalan atau belanja. Oke, kita kembali ke jembatan yang sedang dalam tahap pembenahan. Itu ini jembatan Plosonya, tinggi, tegak, kokoh dan indah. Dan unik mungkin. Uniknya apa ya? Ini jembatan Ploso. Itu jembatan yang lama itu macet itu tadi. Nah, itu kita bisa dekatkan. Oh, jembatan lama macet kawan. Menjelang petang ini jembatan macet. Kita lihat jalannya di bawah saya itu gimana, apa macet atau gimana. Oh, tidak macet, stabil. Lintas cukup normal sini. Mungkin yang ada di tikungan jembatan tok tadi yang agak macet. Ini jalannya sudah mulus sekali, sudah jadi. Nah, yang menuju ke saya itu ke Jombang, dan yang belok itu ke Lamongan ya, nanti lewat Ploso
Labuh, Kambangan, Limbang, Kalen, Babat, dan bisa menuju ke Kota Tuban. Ini bagian di sebelahnya. Dan yang ke selatan itu yang mau ke Lamongan, yang ke sini itu yang mau ke Lamongan. Masih normal, tidak ada kemacetan. Ada anak muda yang masih menikmati senja di Tanggul oleh Bantap. Oke lah, itu jembatannya kelihatan kokoh dan kokoh sekali. Oke, kita akan melihat sisi lainnya jembatan ini. Apa sudah jadi semuanya dan tinggal siap dilewati. Depan ini kali dulu, baik dibuat jalan. Oke, ini jembatan Peloso di waktu atau jam tengah 6 menjelang malam. Lalu lintas cukup padat dan lumayan normal ini, enggak ada masalah. Dan apalagi cuacanya di sini tidak hujan sehingga memudahkan pemudik atau lalu lintas. Tidak ada gangguan dan saya pun tenang bisa meliput keadaan menjelang senja ini. Nah, ini masih banyak sepeda yang kesana kesini punya tujuan kemana, pulang atau berangkat. Oke, cukup sekian dulu liputan kami di jembatan Peloso Jombang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat. Oke, Pak G Channel, mantap.